Okey, abang strike seeker. Macam mana nak gunakan spoon ni eh? Okey, so saya lukislah mudah sikit. So, andai kata ini adalah merupakan jeram kita eh, jeram-jeram berarus. Ada reba, ada kayu melintang, alright? So basically, kalau strike zone abang dekat sini eh. So normally abang perlu baling jauh sikit lah dekat sini. This is orang kata dia punya bermulanya gewang spoon ni lah. Gewang tu akan berada di sini lah, alright? So abang karau eh. Karau di sini boleh sedikit laju. Bila sampai di sini, abang kena slowkan pergerakan spoon tu supaya spoon tu ada masa untuk jatuh ke dalam reba-reba ni. Tapi kena ada insting jugalah. Biasanya saya akan baling dalam masa 2 saat 2 second eh, 2 second saya akan jatuhkan dia dan saya akan buat kayuhan dia, dia akan naik, dia akan bergulir-gulir dekat sini. So basically bila dia jatuh dekat sini 2 saat, ikan akan berada di sini lah. Andai kata arus berada di sini downstream eh, okey, ikan akan biasanya akan menunggu di sini lah. So bila sampai saja gewang abang di sini, so ikan akan buat serangan. Okey, tapi kena hati-hati sebab banyak reba lah. Alright, ini adalah tips nombor 1. Okey bang.